Pada Sabtu 14 Mei 2022, Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk. Dalam pertemuan itu, Elon Musk tampil sangat kasual. Gaya berpakaian pengusaha kaya tersebut kemudian dibandingkan dengan sejumlah tokoh berpengaruh lainnya yang bertemu dengan Musk. Diketahui saat itu keduanya membicarakan tentang investasi teknologi serta inovasi. Kedatangan Jokowi dan rombongan disambut langsung oleh Elon Musk. Saat bertemu Jokowi, tampilan Elon Musk tampak jauh dari kesan protokoler resmi pertemuan dengan pemimpin negara. Ia tampil santai dengan mengenakan baju kaos hitam bergambar bumi dan astronot yang mengendarai mobil atap terbuka. Beda dengan Jokowi yang mengenakan kemeja putih andalannya, celana hitam, dan lencana merah putih di dada kiri. Gaya berpakaian Elon Musk ini kembali mengingatkan saat dirinya menemui pejabat Indonesia lain yang mendatanginya. Pejabat itu yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Gaya berpakaian Elon Musk tersebut sangat kontras dengan penampilan Luhut beserta rombongan pejabat yang memakai jas dan berdasi. Sementara kala itu, Elon Musk tetap mengenakan kaos bergambar garis-garis. Berbeda saat Elon Musk bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang tampil dengan gaya berpakaian formal saat bertemu orang nomor satu India. Saat itu keduanya membicarakan teknologi baterai listrik dan panel surya. Dalam kesempatan itu, Modi dan Elon Musk juga membicarakan terkait kemungkinan investasi untuk memproduksi mobil dengan harga lebih terjangkau. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!